Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu setelah Natal. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 48 ayat 1, Ria Mahita Sasudi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan engkau sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikanmu. Terimalah ucapan syukur kami yang engkau kunjungi dalam diri anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 62 ayat 3, Halalas Nirohagodang. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 7. Demikian dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 161 ayat 1, Tangihon angguk-anggukkon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 184 ayat 2, Nungatung Jupang au Ojahan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 3, Godang Nipasu Pasui. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 759 ayat 1, Jahoba Sipar Mahanau. Kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu setelah Natal, sekaligus minggu terakhir dan hari terakhir kita di tahun 2023, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7. Sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata,
di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini membawa pesan yang penuh harapan, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemimpin yang adil dan sumber penghiburan bagi umatnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan memanggil kita untuk bersorak-sorai dengan sukacita, untuk bersukacita tentang pemimpin bangsa-bangsa. Di tengah keadaan dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah pemimpin tertinggi yang layak kita puji. Pemimpinnya adalah sumber kebijaksanaan, keadilan, dan kasih yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah panggilan bagi kita untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini adalah sisa-sisa yang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Meskipun mungkin kita telah mengalami berbagai rintangan dan ujian, namun Tuhan tetap setia menyelamatkan dan membimbing kita. Tuhan berjanji untuk mengumpulkan umat-Nya dari berbagai penjuru bumi, dari tanah utara hingga ujung bumi. Tidak ada yang terlupakan di hadapan-Nya, baik yang buta, yang lumpuh, yang sedang mengandung, atau yang merasa terasing. Semua dipanggil untuk kembali kepada-Nya. Ini adalah janji kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, saudara, yang tidak mengenal batas dan batasan manusia. Dalam perjalanan hidup menuju Tuhan, mungkin ada tangis dan kesedihan, saudara. Namun Tuhan menjamin bahwa Dia sendiri akan memimpin kita dengan penghiburan-Nya. Dia akan membawa kita melewati sungai-sungai kehidupan di jalan yang rata, di mana kita tidak akan tersandung. Kita dapat bersandar pada janji-Nya bahwa Dia akan menjadi bapa bagi kita, dan kita sebagai umat-Nya adalah anak-anak yang sungguh-sungguh dikasihi-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah kita menutup tahun 2023 ini dengan tangan terbuka menerima pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam-Nya kita menemukan penghiburan sejati dan keamanan yang abadi. Terlepas dari apapun yang kita alami, saudara, kita dapat memandang ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan penghiburan kita. Dan itu pula lah yang akan menguatkan kita memasuki tahun 2024 besok, yang memastikan bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita yang meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun baru esok dengan keputusasaan dan kegentaran, sebab Tuhan sendiri yang akan memimpin dan mengendalikannya. Kita hanya perlu percaya sepenuhnya dan berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam naungan kasih dan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bersorak-sorailah, pujilah, dan bersukacitalah karena Tuhan, Sang Pemimpin dan sumber penghiburan kita, senantiasa dan akan selalu menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan selamat memasuki tahun 2024 dengan penuh damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya pada saat ini, di saat kami akan mengakhiri tahun ini, memasuki tahun baru esok, Tuhan yang menguatkan kami, memimpin kami, bahkan memanggil kami pulang dalam kemenangan Tuhan. Dan kami percaya siapapun kami dalam kelemahan, dalam penderitaan, tidak ada yang pulang dengan keputusasaan, tidak ada yang masuk dalam kebaruan Tuhan dalam kekecewaan, tetapi semuanya dimenangkan oleh penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dunia ini, berkati kami keseluruhan, kuatkan kami dalam pimpinan-Mu untuk meninggalkan 2023 ini, masuk ke 2024. Semuanya dalam pengharapan dan pandangan lurus ke depan, dalam masa depan cerah bersama Tuhan yang memimpin
dan menghibur kami. Berkati kami Tuhan, dan firman Tuhan yang selalu tinggal di dalam kami, menggerakkan kami masuk dalam pengharapan sejati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dan memuji Tuhan sembari menyerahkan persembahan yang kedua yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.